setiap saat aja sudah mulai bisa kita akhirnya kan sebenarnya sebagai maju sih bermuaranya nanti kan kepada ibadah yang lain. Tentunya juga banyak faktor yang cuma gini, lihatlah kembali semesta. Ketika semesta itu berada dalam orbitnya, dia beribadah, dia memberi manfaat pada orang lain, perlu dengan direncanakan, diniatkan dan sebagainya atau tidak? Menggelinding dengan sedikit. Pohon melahirkan buah, memberi makan pada manusia, pada binatang dan sebagainya. Itulah yang disebut proses tumbuh dan berkembang. Wis tok sampok semene. Ana ta sing berpikiran sok bakal namane semanuran pilih lho pilih 20 tahun. Enggak ono. Ini bagian dari proses tumbuh. Nah justru gangguan-gangguan ukhrawiyah sering disebut oleh guru kita itu justru karena itu tadi ketika itu kita tempuh melahirkan vibrasi nanti dengan sendiri jadi bahkan Umar saat menaklukkan Yerusalem itu tidak pernah berpikir, tidak pernah punya cita-cita bahwa Islam kelak akan sampai ke Tonga Hawe. Orang ngerti, orang kenal Tonga Hawe. Kan, tapi ketika sudah ada di dalam orbit tumbuh dan berkembang sendiri. Sekarang belah dunia mana yang tidak ada? Umar saat menaklukkan Yerusalem sudah menyambungkan untuk mengislamkan diri tapi untuk membebaskan Aqsa, untuk membebaskan kota suci nah, tujuan-tujuannya seperti itu kan bisa membuat kita untuk belajar dalam hal ini. Gak terpikirkan padahal ini gerak alam sudah menjadi kebutuhan alam tubuh kita tidak merokok sepanjang musim ini keluar masuknya asap lepas beda daripada pada level dasar kan mungkin ya atau asma aku yang lain asma aku yang lain dan berikutnya kan ada pemaknaan pasti itu berkembang ada di maka kurang tempat ya kalau bilang begitu itu kalau boleh sebenarnya kan itu simbol saya bicara sebelumnya aku kalau mau bisa cincin dok selama mak itu yang enggak bisa tapi kan akhirnya simbol itu simbol bahwa kita kerjakan yang bukan sederhana yang secara alami tubuh kita mau tidak mau pasti mau
urusanmu karo aku gampang kan lo Allah, urusanmu karo menungso karo alam. Hakikat istiqomah sesungguhnya adalah masuk mata. Jelas itu di Quran. Gerak alam, gerak gunung, gerak laut, gerak planet, gerak semua itu adalah masuk. Yang dalam bahasa fisika kuantum ini disebut sebagai vibrasi. Ada begini, di kampung saya itu ada ya. Sebagian anggota masyarakat itu istiqomah. Malam itu orang-orang itu sudah ada gitu. Apa itu juga mungkin kalau dibarengi dengan tasbih tidak ada manfaatnya. Tapi aku ya mungkin gitu. Mungkin saja. Kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu sih. Karena banyak kalau ya kalau itu ada itu kan. Yang mana di tempat-tempat semacam ini. Karena ya, waktu bertasbih kan. Karena ada suara. Setiap hari pekerjaannya begitu. Artinya kan tidak bisa, sebagai manusia tidak berhak untuk memfonis bahwa dia itu keliru kan begitu kan. Seperti kita setiap saat, setiap waktu ada kesempatan mengunjungi makam gitu kan. Ada sebagian orang yang, wah itu keliru itu. Iya kita tidak, kalau dikembalikan kepada kita amal, ya kita tidak tahu. Tidak tahu kan. Ya. Yang paling terbaik itu kan mendoakan. Paling terbaik itu mendoakan. Dan pada akhirnya kembali hukum alam yang akan menjawab. Ketika vibrasi mereka, vibrasi yang negatif, pasti ketemunya dengan vibrasi yang negatif juga. Gak usah disumpah-sumpahin, gak usah di marah-marahin lah. Tidak sesuai jawabannya, tidak sesuai yang diinginkan. Apakah dari keistimewaan yang seperti kecil lah istilahnya ya. Tapi dia berubah. Iya.